Bismillah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita tadi lepas sesi service machine D3. Okay, ini sekarang kita nak service machine and minor S9. Bilik Bro Amir. Orang Perak. Ini adalah komponen dia lah. Ada panggil network card, ada panggil ni yang mana S9 version lama, yang mula-mula punya version. Dia punya network card berbeza dengan S9 yang baru punya. Yang baru punya yang ni dia terus lekat. So ni adalah komponen, tapi masih boleh pakai, don't worry. Dah running dekat 2 tahun lebih dekat farm. Ni adalah network card dia. Ni adalah body punya bahagian. So kita hanya perlu bersihkan dengan menggunakan brush cat. Ni biasa tengok kan, brush cat. Kenapa kena bersihkan, nanti saya tunjuk dia punya sebab dia. Okay, ni serbuk kopi Hang Tuah. Serbuk kopi Hang Tuah dah keluar. Kau-kau ni ambuk dia banyak. So ni kita kena bersihkan. Tu dia. Biasa orang buat video makeup. Ni saya buat video servis machine. Supaya apa? Supaya kawan-kawan yang beli dan bawa balik rumah mesin, dia tahu macam mana nak servis. Sebab customer ada seluruh Malaysia dan jenuh juga kalau kita nak pergi servis setiap rumah kan. So saya buat video ni untuk memudahkan kopi kapal api. Okey. Lepas kita servis body dia, kita buang habuk-habuk dekat bahagian sini. Tengok habuk dia turun. Sebut kopi kapal api. Sebut Milo. Customer dah alhamdulillah 2 tahun berada di farm, 2 tahun plus minus. Mesin masih berada dalam keadaan sehat sejahtera. Tapi biasalah, kena servis lah untuk mengekalkan prestasi kan. Macam kereta kita, kalau kita ada buat Grab, Uber, buat Mica, macam-macam, kita pakai kereta, kita bawa ke sana kemari. Apa yang kita kena buat, kita kena tukar minyak hitam, kita kena tukar dia punya minyak brek, tukar dia punya brek pad, macam-macam lah. Dan mustahak sekali, penjagaan perlu dibuat untuk memastikan kena abuk ni mesin berjalan lancar. Okay. Satu bot settle. Bersihkan lagi. Ha.
mabuk dia. Kenapa kena bersihkan habuk, orang akan tanya. Kerana kita tak mahu habuk-habuk tu melekat dekat bahagian bot dan menyebabkan kalau banyak sangat habuk, kalau litar pintas berlaku, dia akan membakar bot-bot tersebut. Kita kena kasih bersih. Mesin-mesin yang ada di farm saya, kalau kawasan-kawasan yang tak lalu ni, kita lalu pakai broom yang kecil sikit. Okay, kita dah clearkan ni yang belum. Kita tengok dekat sikit. So bagi kawan-kawan yang ada nak tanya, boleh tanya sementara tengah live ni. Ada apa yang kita boleh sharing, kita sharing. Sementara tengah buat maintenance. Yang lihat, kita pakai berus ni. Penting kita ada dua berus. Sebab apa? Ada kawasan berus besar tak boleh masuk. Berus besar tak boleh masuk, dan di situ memerlukan berus kecil untuk lalu di kawasan tersebut. Kita kena clearkan kawasan heat sink. Kawasan heat sink, kita akan assemble balik. Okay, finally kita kena bersihkan kipas. Kipas ni paling banyak berkhidmat. Dia yang sejukkan mesin kita. Kalau dia tak boleh kawal suhu ataupun dia punya dah drop kan, performance dia dah drop, kita punya mesin terpaksa tukar kipas baru. So untuk mengelakkan selalu kena tukar kipas ataupun parts, kita kena rajin servis lah. Tengok dia berabuk ke servis. Tengok abuk tu. Dia tanyakan bekerja naik ber engineer ni kita. Apa? Kamu kerja network engineer ke dia kata? Tak, saya background tukang masak dulu. Saya adalah seorang tukang masak dekat madrasah, dan saya bukanlah background IT. Dekat universiti dulu saya belajar finance, diploma dekat Kuza. Saya bukanlah background tu. Tapi kita belajarlah benda ni. Untuk satu-satu industri yang baru kita nak ceburi, kita kena belajarlah.
dan belajar tu makan kos daripada kita belajar atau kita dapat explore apa itu fintech. Ha, inilah dia fintech, financial technology, yang mana customer-customer saya bila mana mereka dah beli mesin, mereka hanya perlu perhatikan mesin mereka di rumah, duduk goyang kaki duit masuk. Clear. So bila dah tengok banyak menyabuk, banyak gila bang. Ini boleh buat kopi kapal api. Okey, gurau-gurau, bukan betul-betul. Jangan buat kopi kapal api pula. Okey, so bila kita dah bersihkan kawasan dan komponen mesin, apa yang perlu kita buat ialah kita assemble kembali mesin masuk ke dalam. Masukkan balik. Pastikan dah clear. Skru-skru kalau boleh masukkan dalam satu kotak. Supaya apa? Supaya kita tahu kat mana nak ambil balik. Kalau kita letak apa beza, nanti kita tak jumpa skru kita. Aduh, sakit kepala. Okay, ramai tanya apa yang mesin ni buat. Okay, mesin ni adalah satu server yang kerja dia memproses data. Okay, dia akan memproses data ledger dalam blockchain dan dia akan dibayar berdasarkan seberapa pantas dia memproses data. Kita ikut speed lah. Ada mesin yang 4 terahash, ada mesin yang 10 terahash, ada mesin ni, mesin saya, customer saya ni 13.5 terahash. So dia akan proses data dengan kelajuan tersebut. Setelah dia proses data, dia akan dibayar dengan mata wang Bitcoin. So berapa harga Bitcoin hari ni? Berapa harga Bitcoin hari ni tuan-tuan? Boleh check dalam XE. Harga dia berubah. Pagi tadi 25,800 lebih. Kali ni kalau tuan-tuan check mesti dah berbeza. Masa dia macam mata wang kita tengok USD ya. USD, GBP, mata wang dia macam itu. Berubah-ubah. Okey. Masukkan bahagian ini. Mustahak sekali jangan lupa pasang ni. Ini adalah kerja dia memblok benda-benda besar daripada masuk dalam kita punya mesin. Jangan lupa pasang. Komponen dia tu penting kena ada bekas kecil. Supaya apa? Supaya bila mana sampai skru-skru kita tak hilang.
masukkan ni dulu. Bila kita tak masukkan tu dulu, kita kena buka balik kejap. Dia tak boleh slot in. Kalau macam apa ni, D3 punya tadi, network card dia kecil, so kita tak perlu buka cashboard untuk masukkan network card. Mustahak benda ni. Siapa benda ni kita nak sambungkan dekat internet, dan daripada sini dia akan proses data mengikut kekuatan hashboard yang kita ada. Biar rapat sikit tengok macam mana proses ni. Pastikan dia dah lock komponen sini. Tu pun abuk turun lagi ni. Esok lagi kena bersihkan ni. Mengamuk rumah. Mesin ni adalah mesin algoritm SHA-256 bagi rakan-rakan dalam cyber yang beli mesin ni. Sekiranya tuan-tuan tengah gali, kata tuan-tuan gali Bitcoin, rasa alamak Bitcoin dapat sikit lah, konon contoh, tuan-tuan boleh tukar gali coin lain yang sama algoritm, contohnya Bitcoin Cash, ni lagi Bitcoin Cash boleh, Peer Coin boleh. Cuma pool tu lah kita nak kena cari, pool dan wallet dia. Bitcoin Cash, Peer Coin, apa ni lagi, ada coin daripada Jerman pegali. Final, lepas tu kita masukkan balik semua soket-soket dia dan kita test run. Wire ada banyak. Tang wire ni jangan bimbang, bubuh saja mana satu boleh masuk. Thank you.
bila dah masuk, kita last kali kita masukkan tiga ni. Tiga ni adalah konektor yang menghubungkan hashboard dengan network card. Tanya jual berapa pasal mining tu? Ada macam-macam harga. Saya jual 24 jenis mesin. Ada mesin yang sampai 27,000, ada yang 19,000, ada yang 4,000, 5,000, ikut bajet masing-masing. Bukannya terukur satu harga. Okey, so boleh tengok dekat sini sekejap. Ini yang tadi dah servis lah. Ini yang telah kita tulis tadi. Banyak lagi nak kena servis ni. Okey. Bagi rakan-rakan yang nak beli mesin mining, WhatsApp saya 011-212-04889. Saya ulang lagi sekali, 011-212-04889. Real punya ni. Mesin boleh pegang, boleh bawa balik. Customer punya, dia boleh pegang, dia boleh bawa balik, dia boleh mining sendiri di rumah. Happy mining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.